Demikian juga di antara bentuk pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, meskipun secara makna sama tetapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Allah Maha mendengar. Allah melihat, Allah mendengar. Makhluk juga melihat dan makhluk juga mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Sebagaimana makhluk ada zatnya, Allah juga punya zat. Tetapi zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau zatnya berbeda, maka sifat-sifatnya juga berbeda. Meskipun makna melihat, mendengar kita paham. Ya. Sama, tatkala Allah berbicara misalnya tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terbetik dalam benak kita wajah Allah seperti wajah kita. Ya. Wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana wajah Allah yang mulia, kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Bahkan doa Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan, anugerah, kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Ya. Kemudian wajah Allah ada cahaya di wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya tidak bisa disamakan dengan wajah manusia, ya. Makanya kalau ada orang terbetik wajah Allah seperti wajah manusia, maka ini tidak benar. Banyak orang, sebagian orang tatkala dia memandang, menganggap wajah Allah seperti wajah manusia, akhirnya dia mengatakan Allah tidak punya wajah. Kita bilang Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak sama seperti wajah kita. Wajah Allah tidak sama seperti wajah antum, ya. Kalau wajah Allah orang melihat, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Bahkan puncak kelezatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah melihat wajah Allah, melupakan segala kenikmatan yang lainnya. Itu puncak kenikmatan, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau disamakan dengan wajahmu? Kalau mau lihat lama-lama bisa muntah. Jadi, jangan menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia. Sama. Jangan menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Sama-sama punya tangan tapi berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah. Ya. Kemudian langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat luar biasa bagaimana agungnya tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terbetik sifat Allah seperti sifat manusia. Jika zatnya berbeda, maka konsekuensinya sifatnya juga berbeda. Paham atau tidak? Jadi di antara bentuk pensucian, kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. JT Original.